coba kita cabut busi nomor 1. Ketika busi nomor 1 dicabut, suaranya tambah pincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Absela TV. Ini ada mobil dengan kendala kondisi mesinnya pincang. Kita harus mencari tahu mana yang menyebabkan mobil ini pincang. Busi yang nomor berapa? Businya nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 yang menyebabkan mobil ini pincang. Bagaimana cara mengetesnya? Ikuti reviewnya dari saya. Jangan lupa bantu like, subscribe, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Matur suwun. Caranya adalah dengan kita coba satu persatu kabel businya kita cabut. Misalnya busi nomor 1 kita cabut pada saat mobil dihidupkan ya. Pada saat mobil dihidupkan, coba kita cabut busi nomor 1. Kalau suaranya menjadi lebih kasar, berarti menunjukkan busi nomor 1 dalam kondisi normal. Tapi kalau itu dicabut, kondisi suaranya tetap pincang, tidak berubah, mengindikasikan bahwa yang menjadi penyebab pincang adalah busi nomor 1. Bisa karena businya mati atau kabel businya yang putus. Seperti itu. Oke, kita coba dengan menghidupkan mesin. Oke, kita hidupkan mesinnya dulu. Setelah itu kita kekap mesin. Nah, sini kan suaranya pincang. Kita coba cabut satu persatu kabel busi agar kita tahu busi mana yang menyebabkan mobil ini pincang. Coba kita cabut busi nomor 1. Ketika busi nomor 1 dicabut, suaranya tambah pincang. Berarti busi nomor 1 normal. Coba kita cabut busi nomor 4. Ketika busi nomor 4 cabut, suaranya tetap. Berarti yang menyebabkan pincang adalah busi nomor 4. Ini bisa terjadi karena businya mati atau kabel businya yang putus. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan mengganti kabel busi atau businya. Setelah ketemu penyebabnya, kita matikan dulu mesinnya. Kita kembali ke kap mesin dan kita sudah tahu bahwa penyebabnya adalah busi nomor 4. Busi nomor 4 ini mengalami masalah. Kemungkinan ini karena businya atau kabelnya putus. Solusinya kita ganti businya dan kita juga ganti kabel businya. Setelah kita buka businya, kita lihat di sini kondisi businya banyak kerak hitam. Ini menandakan bahwa businya masih normal. Jadi kemungkinan ini yang menjadi penyebab masalahnya adalah kabel businya putus. Businya ini cukup kita bersihkan saja. Setelah itu kita bisa pakai lagi. Kalaupun mau diganti juga nggak apa-apa. Sekalian diganti satu set antara kabel busi dan businya. Demikian review dari saya untuk mencari penyebab mobil pincang. Dan untuk menentukan mana yang menjadi penyebab mesin menjadi pincang, jangan lupa bantu like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.